Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan sambung lagi Season 3 Episode 11 Ejen Ali tanpa buang masa. Jom kita teruskan. Oh, so kita boleh lagi start final round lah. Sebab hari tu apa, episode lepas filler. Kenapa dia menggeletar? Dia nervous ke apa? Dia nervous. Diminta berkumpul sekarang. Let's go. Final time. Dah kena gerak dah ni. Comot tak ada kan. Itu aku geram tu. Dos dengan Rizwan. Kau pasti boleh lepas ni. Masih tak percayakan aku? Ya. Silakan. Jemput masuk. Jemput masuk. Cantik lah baju Rizwan. Ada macam apa? Ada hiasan-hiasan tu. Ukiran-ukiran. Kan kad yang paling rare kau ada. Aku tak pernah kalah kalau pakai kad ni. Bagi nasib baik lah. Aku boleh tolong kau menang. Elah, careless lah tu. Makan sekeja. Jangan mengarut pula nanti. Seperti yang dijanjikan, hari ini anda akan menjadi yang pertama menyaksikan rahsia terulung Cyber Raya. Rahsia? Mata Arena, okey. Selamat datang ke pusingan akhir Mata Arena. Tengok semua kat sini. Buat pertama kalinya ini. So, juara ada kat situ lah. Rizwan tengok. Rizwan pernah menang, weh. Tak sabar nak tengok reaction Rizwan, eh. Apa hal kau ni? Comot. Tak mana dia pergi. Kau dah nampak tak? Kes kat arena dulu. Tak boleh. Jaga diri dari kau. Comot ni macam second life dia kot. Kim, I hate you so much, weh. Selaras. Currently lah. Okay. Buat yang terbaik. Fighting. Ajar-ajar fighting. Seterusnya, dari Cyber Raya, Agent Alicia. Jangan kalah awal sangat. Alright, thanks. Agent Ali. Yeah! Let's go! Goosebumps, bye. Dewi intro. Ni apa? One versus one. Kali ini akan menggabungkan PvP. Elemen keseluruhan arena. Kamu perlu mendapatkan lencana yang akan menjadi nyawa kamu bagi pusingan ini. Misi kamu adalah untuk melepaskan peserta lain dan ambil lencana mereka. Ya, jaga lencana ataupun ambil orang lain pula lencana. Peserta so PvP yang ni. Percaya mendat beberapa peti upgrade yang akan diperolehi. Okay. Sekitar kawasan arena. Kamu juga boleh menawan capture point bagi mengaktifkan droid mata. Battle Royale lah. Sedia. So ada zone yang akan ditutup. Last kali diorang akan lawan ke atas tu lah. Ada siapa-siapa ke? Ambil je lah terus. Aku pun ada chance menang kalau macam ni. Oh, dia capture point. Wah, siapa dapat invisible suit tu? Oh, dia dapat. Kim dapat. Invisio punya robot lah. Tak dapat hack. Ya, dia ada robot yang kuat kot. Mana dia? Nak buang masa je. Tapi dia orang kena juga dapatkan apa, coin tu. Lagi lah shot. Baik aku kumpul upgrade dulu. Bijak. Alamak. Alicia. Apa benda bola ni buat? Distract kan. Dia dapat ni. Combat punya robot. Memang sedap lah dia cover. Lantunkan. Duduklah kau dalam tu. Ya, sebab robot tu kat depan je kan. So belakang Alicia kena deflect.
Wah, headshot. Wes, apa lalu? Habis semua gadget dia pun habis. Dia nak stun ni ke? Oh, tak. Sorry. Oh, ada orang call dia. Siapa lagi kalau bukan? Nak pergi mana? Kalau bukan Singko. Masih nak berpura-pura. Ha. Dos. Tapi boleh jadi orang lain menyamar sebagai dia. Harap kau boleh sembunyi lagi. Sebab Zero. Zero? Bukan. Bukan. Lain. Dia punya ekspresi muka pun kita tahu. Kontrol kan. Oh ya, kontrol. Betul, Dr. Aaron. Yelah, bakar pun kena juga. Ya, aku lupa. Sekarang angkat call kan. So boleh jadi dia kena kontrol. Lepas tu dia bagi apa key tu kan. Oh, baik, aku asyik lupa je pasal Dr. Aaron weh. Nombor 9. Jangan angkat. Kita dah silap. Sekejap tu, sekarang dia kata pula yang ni serang. Jadi, apa kita buat sekarang? Oh, datang dah. Apa shuriken ni? Oh, dia lah kan. Dengan dia punya robot ni. Oh, tak kena. Ah, tak nampak mana. Ah, kena panahlah kau. Yep, headshot. Macam ni lah saingan terkuat. Dua-dua dah tak ada gadget. Woo! Ya, aku memang nak tunggu pun diorang dua ni lawan betul-betul. Wah! Style tu Alisha punya bow tukar jadi dia. Oh, tongkat untuk close combat. Woo! Okay, dapat ke? Coin? Oh, macam tu je. Alright, so Alisha dah ada dua sekarang. Apa main tarik-tarik? Apa benda? Berbeza betul. Weh, sama-sama eh. Ya, asap ni terlopi lah untuk seseorang yang sharp shooter. Oh, dia orang kerja sama eh. Sana. Ni lagi. Armor lah tu. Oh. Yap, barrier. Ali. Oh, dia dapatlah coin. Dah ada tiga, dah Alisha tinggal satu je. Dia akan lawan dengan Ali. Jom, sambung. Oh. Diam kau. Dah, dia bukan faham pun kan. Dia salah faham. Dia consider apa? Rizwan sebagai orang jahat lah. Tambah-tambah je dengan DOS eh. Ui. Ah, datang bola pula. Ah, so ada orang ketiga pula terpati. Diorang transition antara yang apa yang berlaku dekat apa dekat panggung wayang tu dengan dekat sini kan. Memang clean gila. Yap, Ali pula protect. Wah. Ini bukan final. Ini bukan kerjasama. Ini yang besar tu. Ha, combat. Yelah, semua robot-robot yang waktu apa training weh.
Oh, Karya dengan ni? Uncle dia? Kenapa dengan droid semua tu, Uncle? Kan? Cabaran Arena juga ke? Ada orang tanam tu lah microbug tu. Kan dah tuang hari tu kan? Oh, no. Yap. Benda tu dah start. Mengeluarkan hasil. Pecah weh barrier. Yap. Apa benda ni weh? Ya, dia orang tak sedar pun. Dia dah datang dah. Persembahan yang menarik. Dia dah sampai. Outro lain. Tapi tak seram macam season 2 lah. Ya, itulah dia. Episod 11. Yelah, kita pun nak menuju ke finale. So, sudah tiba masanya lah. Untuk kita punya main villain sampai ke tempat yang dia nak attack ni. Ha, iaitu dekat arena ni. Ha, memang macam-macam berlaku episod ni. Aku tak terkata lah. Dengan apa yang berlaku dekat arena, final stage. Lepas tu dah kena infiltrate. Dengan apa? Sinko. Lepas tu apa yang tengah berlaku dekat Pawagam tu. Kita ingatkan Hisham betul-betul bekerjasama dengan orang jahat. Rupanya lupa pasal mind control kan. Lepas tu Rizwan dengan DOS tengah lawan ejen-ejen daripada mata tu. Hey, macam-macam lah berlaku. So kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa, jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang, episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.